Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo meninjau lokasi autopsi Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar, Minggu, 24 Juli 2022. Dalam peninjauan ini Kapolda Jambi sampai di RSUD sekira pukul 15.40 WIB sore didampingi Kepala RS Bhayangkara Jambi. Besok teman-teman wartawan kita kasih ruang, ruangnya di sini. Ini kan wartawan yang juga datang kan? Ya. Teman-teman silakan ambil dari sana. Dari posisi ya, mana? Dari belakang PLN itu. Gardunya nanti. Dari belakang gardu itu ya. Jadi hanya sebatas itu saja ya. Karena kita memuliakan jenazah. Jadi Santi sudah masuk, ya sudah. Nggak usah diliput lagi. Ini ditutup ya Pak Kapolda? Iya. Ya. Tapi nanti teman-teman kita kasih ruang lah. Supaya dapat gambar ya. Deal ya? Deal. Ya. Jadi nggak usah lagi teman-teman apa maksakan ke dalam nanti kak mengganggu apa namanya kegiatan eksumasinya ya otopsinya ya. Terima kasih perhatiannya ya. Terima kasih. Ini teman-teman bisa di sini nih. Siap nanti kami siap. Mobil masuk, teman-teman bisa di sini. Jadi bangul dikasih Jadi nanti ketika peti turun, teman-teman masih bisa lihat. Ya, nanti di tempat makan juga kita kasih ruang lah buat yang ada di parkir itu. Jadi teman-teman media jangan berkerumun masuk ke dalam lokasi supaya tidak mengganggu kegiatan ekshumasinya ya. Oke, terima kasih. Tempat untuk ini untuk keluarga ada di sana.